Potensi gelombang tinggi 4 meter masih menghantui perairan selatan NTB atau Samudera Hindia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan agar nelayan tetap waspada. Potensi gelombang di sejumlah perairan NTB masih tinggi, diharapkan tetap waspada, ungkap prakirawan BMKG NTB, Nur Siti Zulaicah. Kadek menjelaskan, gelombang tinggi 4 meter terjadi di Samudera Hindia. Sementara gelombang setinggi 1 sampai 2,5 meter berpeluang menghampiri Selat Alas bagian selatan dan Selat Lombok bagian selatan dan Selat Sape bagian selatan. Kemudian potensi gelombang 0,25 hingga 1,5 meter berpeluang terjadi di Selat Sape bagian utara dan Sumbawa bagi utara, Selat Lombok bagian utara dan perairan utara Sumbawa. Warga yang ada di pesisir pantai wilayah NTB agar tetap hati-hati terhadap dampak gelombang, jelasnya. Dia juga meminta para nelayan dan nahkoda mewaspadai peluang munculnya gelombang tinggi serta angin kencang. Menurutnya, kondisi itu berisiko terhadap keselamatan perahu nelayan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengumumkan peringatan dini tentang gelombang tinggi di beberapa wilayah perairan Indonesia pada hari ini. Berdasarkan pantauan BMKG, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari selatan ke barat dengan kecepatan angin berkisar 10 hingga 30 knot, sedangkan wilayah di bagian selatan umumnya bergerak dari timur ke tenggara dengan kecepatan 12 sampai 35 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Jawa Selatan, Kalimantan Selatan, Selat Makassar Barat, Sulawesi Selatan, perairan Bau-Bau, Laut Sawu, Laut Banda sebelah timur, Laut Arafuru, dan perairan Yosudarso hingga Merauke. Akibatnya, BMKG memprediksi gelombang tinggi terjadi di beberapa wilayah perairan Indonesia. Gelombang kategori tinggi yang tingginya antara 2,5 meter hingga 4 meter diperkirakan terjadi di Samudera Hindia Barat Lampung dan perairan selatan Jawa Tengah hingga Nusa Tenggara Barat. Kemudian, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan dan Samudera Hindia Selatan Jawa hingga Lombok.